Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang pengukuran elevasi dengan total station ya. Atau kita gunakan metode resection elevasi. Jadi kita di sini hanya dikasih referensi P3. Sementara yang akan kita isi banyak nih. Dan alat yang ada di lapangan itu hanya alat total station. Kita gunakan alat total station untuk pengukuran elevasi dengan referensi di P3 ini ya. Oke, kita langsung saja kepada intinya. Kita gunakan total station dan saya hanya menggunakan kamera HP dan saya foto di display-nya. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Nah, di dalam alat station setelah kita centering, kita buka, beres ya, kemudian kita hidupkan alat, maka akan muncul menu seperti ini. Setelah kita dihadapkan kepada menu seperti ini, kita langsung masuk kepada menu. Ya, atau di sini kita tekan F1. Kemudian kita akan diarahkan kepada menu seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita tekan ENT ya, atau Enter. Kita arahkan ini di posisi koordinat, kemudian kita tekan Enter. Setelah itu kita akan muncul seperti ini di display kita itu. Nah, maka kita tekan OCC atau... Nah, setelah muncul seperti ini, kita tekan Enter. Maka kita dihadapkan lagi kepada menu seperti ini. Setelah menu seperti ini, kita tekan resection ya, atau F4. Setelah ditekan F4, maka kita akan muncul seperti ini. Nah, resection di sini kita pilih elevation. Setelah kita pilih di posisi elevation, kita tekan Enter. Maka kita akan muncul display seperti ini. Kemudian kita tekan mesh. Sebelum di mesh, kita arahkan dulu kepada yang tadi ya. Kita arahkan kepada P3 di sini ya. Di sini diarahkan kepada P3. Titiknya di mana? Setelah betul-betul fokus, maka kita baru tekan mesh ya, atau F4. Setelah kita tekan miss, maka kita akan muncul seperti ini. Di sini kita pilih yes. Setelah pilih yes, maka kita akan muncul seperti ini. Di sini kita ada Z ya, ZP ini ya. ZP kita isinya diganti dengan referensi yang di sini ya. Referensi di P3 tadi nilainya berapa, maka kita isikan di ZP ini. Setelah kita isikan, kita pencet lagi F4 atau calculation. Nah, setelah dipencet F4, maka akan muncul seperti ini. Inilah elevasi tempat alat kita. Setelah itu kita tekan OK. Atau kalau diklik F1 atau resol, kita akan muncul kesalahannya ya. Tapi kita langsung saja kepada tekan F4, kita oke saja ya. Setelah kita tekan oke, maka kita akan dikembalikan kepada menu display seperti ini. Kemudian kita tekan escape. Setelah kita tekan escape, kita akan melihat display seperti ini lagi, dan kita tekan escape sekali lagi ya. Nah, setelah kita tekan escape, maka kita di sini langsung kepada observation atau memilih menu observation ya. Kemudian kita tekan ENT atau Enter, maka kita akan dihadapkan kepada seperti ini menunya ya. Di sini kita tinggal tekan miss. Ingat ya, di sini kita hanya pakai elevasi saja ya, elevasinya saja, karena tujuan kita adalah tadi adalah elevasi. Jadi untuk nosting dan esting kita abaikan ya, kita pilih elevasi saja.
kita tinggal mesh, kemudian kita tekan lagi mesh. Kalau memang mau direkam, kita tinggal pencet F1 rec gitu ya. Tembak lagi yang mana lagi target kita tinggal pilih mesh rec. Jadi yang kita lihat hanya elevasinya saja ya teman-teman ya. Oke, dari saya mungkin segitu saja untuk mengukuran elevasi dengan menggunakan alat total station dengan metode resection. Terima kasih, semoga bermanfaat.